Babin Kamtipmas mendampingi Kanit Bimas bergabung dengan para ketua ormas se-Jakarta Barat untuk mengikuti forum group discussion dan dilanjutkan dengan pengucapan ikrar oleh seluruh ormas dan Forkominko Kodia Jakarta Barat di aula rapat lantai 3 Polsek Tanjung Duren. Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Kapolres Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi beserta jajaran dan Komandan Kodim Jakarta Barat Letkol Kavaleri Andre Hendri Masengi dan jajarannya. Selain itu, para peserta yang mengikuti terdiri dari Kanit Bimas Polsek Jajaran, perwakilan Babin Kamtipmas, perwakilan Babinsa, serta perwakilan para ketua ormas yaitu Pemuda Pancasila, Forum Betawi Rembuk, Citra Bayangkara, KBPP Polri, GP Ansor, Laskar Merah Putih, Forkabi, dan KMPI. Giat forum group discussion tersebut mengambil tema peran organisasi masyarakat dalam menanggulangi radikalisme, intoleransi, dan hoax dalam rangka mensukseskan Pileg dan Pilpres 2019 di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrat. Ikut menjaga pelaksanaan pemilu yang aman, tertib damai, berintegritas, tanpa hoax.